least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini yang dipetik daripada satu sumber. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita ataupun info menarik kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info terkini, berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ira Khazar tunjuk bakat main gitar dan juga menyanyi. Ini adalah satu info terkini yang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Istri kepada Samsul Yusuf, yaitu Ira Khazar, dilihat amat aktif di laman media sosial. Sebelum ini, Ira Khazar sering kali memuat naik video menunjukkan kehebatannya memasak di dapur. Ira Khazar selalu memasak lauk untuk suaminya itu. Sehingga kan Ira Khazar telah berkongsi resepi salah satu lauk, yaitu sambal sotong. Dapat dilihat ramai yang telah mencoba resepi daripada Ira Khazar ini. Hampir setiap kali ada sahaja yang mood naik video mencoba resepi sambal sotong Ira Khazar itu. Kali ini Ira telah mood naik pula satu lagi kehebatan atau skillnya, yaitu bermain gitar dan menyanyi. Menurut satu video, Ira yang memakai baju serta tudung serba putih dilihat lancar untuk meting gitar sambil menyanyikan lagu. Susah juga untuk tukar code nih, tak hafal lirik pula. Ini video Ira Khazar sedang menyanyi sambil memetik gitarnya itu. Sebenarnya, Ira mewarisi bakat daripada ayahnya, yaitu Khazar. Khazar merupakan pelakon terkenal, namun beliau juga sebelum ini merupakan seorang penyanyi. Antara lagu terkenal daripada Khazar ialah lagu berjudul Memburu Impian. Jadi macam mana boleh tahan juga bakat terpendam istri kepada Samsul Yusuf ini kan? Mungkin selepas ini Ira Khazar boleh cuba buat lagu single pula, mana tahu berjaya suatu hari nanti. Jadi saudara dan saudari semua, itu sahaja berita ataupun info terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini, info-info menarik terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Dan kepada Anda semua yang baru saja menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk support channel ini, tekan subscribe channel ini ya. Jadi itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Komen dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita, info-info menarik yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, sudah follow channel ini, terima kasih. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.